Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Faraki Andor, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik Tingkatan 2 KSSM terbitan Sesbadi Sdn Bhd, muka surat 49 hingga muka surat 53. Okay, ini adalah video part 1 lah. Kita akan ada video part 2 dan juga praktis ke arah PT3 untuk bab ni lah. Kita terus pergi kepada soalan. Kelaskan pepejal geometri yang berikut kepada kumpulan-kumpulan yang diberikan. Okey, dia bagi kat sini prisma, piramid, silinder, kon, sfera. Okey, dia punya kumpulan tu, okey, kelas dia tu hanya mempunyai permukaan rata, hanya mempunyai permukaan melengkung, mempunyai permukaan rata dan permukaan melengkung. Jadi kita kena kelaskan bentuk pepejal geometri ini kepada kumpulan-kumpulan dia lah. Baik, untuk yang kumpulan hanya mempunyai permukaan rata. Okey. Jadi jawapan dia prisma. Lagi piramid. Yang kedua, hanya mempunyai permukaan melengkung. Okey, yang melengkung saja adalah sfera. Mempunyai permukaan rata dan permukaan melengkung. Jadi, yang baki dia tu iaitu silinder. Dan juga kon. Okey, selesai. Itu bahagian A. Pergi kepada bahagian B. Baik. Padankan sifat geometri yang berikut dengan bentuk 3 dimensi yang betul. Mempunyai dua tapak berbentuk poligon yang kongruen. Okey. Ini jawapan dia prisma. Okey. Bentuk kongruen ni ada yang bentuk segitiga, bentuk segi empat, ada bentuk pentagon, dia punya tapak. Okey. Yang kedua, semua titik pada permukaan adalah sama jarak dari pusatnya. Okey, ini kalau ada pusat mestilah sfera. Yang ketiga, mempunyai satu tapak berbentuk bulatan dan satu puncak. Okey. Jadi jawapan dia kon. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 50. Namakan bentuk 3 dimensi yang dapat dibentuk daripada bentangan yang berikut. Okey, tengok nombor 1. Ini bentangan untuk kon. Okey. Yang kedua, piramid bertapak segi empat sama. Thank you.
Okay. Yang ketiga, prisma. Kita tengok sini, dia punya kerata rentah tu. Dua tapak kongruen tu adalah segitiga. Okay. Jadi jawapan dia prisma. Segitiga. Okay, yang keempat. Ini adalah bentangan untuk silinder. Yang kelima pun sama, silinder juga. Okay, yang keenam, bentangan untuk piramid bertapak segitiga. Okay, yang ketujuh, ini adalah bentangan untuk kon. Okay, yang kelapan, juga prisma, tapi prisma dia, dia punya dua bentuk kongruen itu bentuk pentagon. Jadi nama prisma ni prisma pentagon. Okay, selesai muka surat 50. Kita masuk kepada muka surat 51. Lukis bentangan bagi setiap bentuk tiga dimensi yang berikut pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Okay, dia bagi bentuk ni. Okay, jadi prisma segitiga. Prisma segitiga utama tu. Yang kedua ni bentangan. Yang ni untuk silinder. Okay, jadi kita bila kita bentangkan tu, kita kena lukis dia punya bentangan. Kita kena tengok betul-betul. Kalau kita bentang, berapa dia punya kata unit dia tu. Okay, kat sini kalau kita bentang, 4, ni 3. Yang ni yang condong ni adalah 5 unit. Dia 4 tambah 3 tambah 5, 7 tambah 5, 12. 12 unit kita kena kira. Lukis betul-betul besar tengah-tengah. Okey. Lepas tu yang segitiga ni kalau kita bentang dia, dia punya tinggi ni 4 unit, 4 unit ke atas, 4 unit ke bawah. 4 petak. Okay, kita anggarkan ke tengah. 1, 2, 3, 4. Okay. Besarkan sikit. Okay, yang ni. Kita ambil yang 4 ni. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 3. Lepas tu 5. Okay, kita tanda dulu. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit.
Oke, guna pembaris dia akan jadi lurus ah di sini. Oke. Oke, yang atas nih 4. Oke, okay. Betul dia lebih kurang macam ni lah. Tapi Luki guna pembaris lagi ke mana. Oke, okay. Ini cikgu tunjukkan kata draft bentuk dia lah. Bentuk yang kita akan dapat macam ni. Oke, okay. Baik, selesai untuk nombor satu. Nombor dua tu. Bentangan silinder, kita kena tengok bila kita bentang, yang permukaan melengkung ni akan membentuk satu hamparan yang berbentuk segi empat tepat. Jadi kita kena tahu berapa ukur lilit dia, lilitan dia berapa. Jejari untuk tapak ni berapa? Jejari kalau 7. Sekarang ni dia punya diameter 7 unit. Okay. Jadi 7 petak. Lilitan dia tu kita kena kira lilitan. Lilitan 2 pi J. Ataupun pi D. Okay. Pi itu guna 22.7. Diameter kita ambil ni lah 7. Jadi lilitan tu 22 unit. Jadi 22 petak lah. Kita nak lukis. Lepas tu bulatan tadi 7 unit ke atas. Jadi kita kena letak tengah-tengah betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia punya ni 4 unit. Tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Okay. Guna pembaris lah. Guna pembaris dah kira lagi lurus. Okay. Bulatan tu kena guna jangka lukis lah. Jangka lukis. Letak betul tengah-tengah dia tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di tengah-tengah dia kat sini. Jari dia 3.5. Macam ni lah. Tanda. 3.5. 3.5. Okay. Ini anggaran lah. Anggaran. Ini cikgu lukis. Okay. 3.5.
Okey, ni draft lah. Ni aku tunjuk bulatan dia tu. Guna jangka lukis bila kita buat lengkok tu. Dia bentuk bulatan macam tu lah. Dia bentuk bulatan. Okey, lebih kurang macam itulah bentuk dia. Okey, kalau guna jangka lukis lagi cantik lah. Okey, ini sebagai draft lah cikgu tunjuk. Okey, dia akan membentuk dua bulatan dengan satu hamparan yang membentuk segi empat tepat. Okey, baik, selesai muka surat 51. Kita pergi kepada muka surat 52. Cari luas permukaan bagi piramid yang berikut. Okey, tengok contoh kat sini. Luas permukaan untuk piramid bertapak segi empat sama ni. Okey, dia kata empat, maksudnya ada empat permukaan segi tiga. Empat dalam kurungan 1/2 darab 10 darab 12. 10 ni dia punya tapak ni 10. Tinggi dia tu 12 cm. 1/2 sebab 1/2 tu separuh daripada segi empat. Segi tiga ni separuh daripada segi empat. Lepas tu tambah dengan 10 darab 10 ni tapak dia. Jadi 240 tambah 100 sama dengan 340 cm kuasa 2. Kita terus pergi pada soalan ke surat 52 ni. Okay, luas permukaan mana semua kan? Sama dengan pun sama juga, dia ada empat permukaan segitiga, jadi empat dalam kurungan 1/2 darab dia punya ni tap ni pan, sisi tapak tu 16 cm, ambil nilai ya 16, tinggi dia 20 cm. Lepas tu tambah dengan tapak tu 16 darab 16. Okey, dalam kurungan 16 darab 16. Okey. Jadi akan dapat jawapan dia 4 1/2 darab 16 darab 20. Tambah 16 darab 16. Okey, akan dapat 896 unit untuk luas adalah cm. Okey. Kalau diguna unit cm, cm kuasa 2 lah. Okey. Baik. Pergi soalan nombor 2. Okey, konsep dia sekarang yang dia bagi ni adalah yang condong ni. Jadi kita nak kira berapa tinggi dia ni. Tinggi segitiga tu kena kira guna teorem Pythagoras. Jadi teorem Pythagoras, kita nak tahu tinggi ni. Okay, yang condong dia dah bagi. Okay, 15 cm. Yang bawah ni tapak dia separuh daripada tapak 9. Jadi berapa T ni? Tinggi dia tu. Jadi kita guna teorem Pythagoras. T sama dengan okay, 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Lepas tu kita punca kuasa 2 kan. Baru kita dapat tinggi. Kalau soalan 1 tadi tinggi dia dah bagi dah. Yang ni kita kena kira. Okey, 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Punca kuasa, kita akan dapat tinggi dia tu 12 cm. Okey, tinggi ni 12.
barulah kita boleh kira luas permukaan. Okey, jangan terkeliru. Kadang-kadang pelajar dia dia ambil terus yang condong salah. Ha? Okey. Sama juga ada empat permukaan segitiga tu. Darab dengan 1/2, darab dengan tapak tu 18, darab dengan yang kita kira tinggi tu 12 cm, lepas tu tambah luas tapak dia tu 18, darab 18. Okey, jadi jawapan dia kita akan dapat 4 darab 1/2, darab 18, darab 12, tambah 18, darab 18. Jadi kita akan dapat 756 unit dia cm kuasa 2. Okey, selesai bahagian A, kita pergi pada bahagian B. Cari luas permukaan bagi prisma yang berikut. Yang tadi itu untuk piramid, ini untuk prisma. Okey, contoh kat situ dia kata, maksudnya yang condong tu kita kena cari panjang berapa guna teorem Pythagoras. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat jawapan tu kita punca kuasa 2 kan dia dapat 10 cm. Jadi bila dah dapat panjang tu kita kena kira semua luas permukaan. Ni untuk segitiga ada dua permukaan yang sama kongruen lah. 2 darab 1/2 darab 6 darab 8 tambah yang sebelah tepi ni 6 dengan 8, 6 darab 8. Lepas tu yang atas ni yang condong ni 10 darab 8 dan yang bawah dia tapak tu 8 darab 8. Jadi dia tambah semua dapat 240 cm kuasa 2. Okay, kita pergi pada soalan 1. Jadi kita kena kira semualah. Mula-mula segitiga tu ada 2. Lepas tu belah sini ada. Dan tapak. Maksudnya ada dua permukaan kongruen segitiga. Tapak ini ada, kita kena tambah semua tu. Jadi kita tulis kat sini luas permukaan okay, sama dengan okay, ada dua segitiga, jadi kita tulis 2 dalam kurungan 1 darab 2, darab dengan tapak dia ni 16, darab dengan tinggi dia 15. Jadi kita tak perlu kira lah, maksudnya benda dah ada dia bagi. Kalau kita kena kira, kita kena kira. Okey, lepas tu ambil dekat yang kiri dan kanan ni 17 darab 20 tu ada 2. Okey, sama panjang. Jadi 17 darab 20 tu ada 2 permukaan yang kongruen. Jadi 2 darab dalam kurungan 17 darab 20. Lepas tu tapak dia ada 1. Okey. Tapak dia 20 darab 16 ataupun 16 darab 20. Okey. Jadi kita tambah semualah. Okey, mula-mula 2 darab 1/2, darab 16, darab 15. Okey, yang ni dapat 240. Okey, kita kira satu-satu, lepas tu kita tambah. Okey, 2 darab 17, darab 20, 680. Tambah 16 darab 20, 320. Okay, kita kira satu persatu. Lepas tu baru kita tambah semua. Okay, tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap. 240 tambah 680 tambah 320 akan dapat 1240 unit dia cm kuasa 2. Okay, selesai nombor 1. Okay, nombor 2. Melibatkan beberapa permukaan, ada yang trapezium ada 2. Kita tengok kat sini trapezium depan dengan belakang tu. Okey. Lepas tu atas kanan tapak yang condong ni ada
ada beberapa permukaan. Jadi kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang kita terlepas pandang permukaan tu. Jadi kebanyakan pelajar bila terlepas pandang, tertinggal satu permukaan atau dua permukaan tertinggal, salah jawapan dia lah. Okay, jadi kena tengok betul-betul. Okay, mula-mula kita ambil katakan trapezium tu. Trapezium ada dua. Jadi kita ambil dua darab 1/2 darab. Okay, hasil tambah dua sisi yang bertentangan. Ada lagi kurungan 17 tambah 12 darab dengan tinggi dia ni 12 juga. Okey. Trapezium selesai dah. Okey, lepas tu atas ni. Okey, 17 darab 12. Okey, ada satu kan. Okey, 17 darab dengan 12. Ada satu atas tu. Lepas tu yang ni ada 2, 12 darab 12. 2 dalam kurungan 12 darab 12. Dan last sekali yang condong ni, condong ni kita kena kira. Kita tengok sini berapa. Kalau bawah ni 12, atas ni 17, sini 5. Okay, tinggi ni 12. Berapa condong tu? Yang condong tu berapa? Kita wakilkan sebagai X. Okay, nak kira X tu, kita guna teorem Pythagoras. Okay, punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi kita akan dapat yang condong ni X tu berapa. Okay, 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, jadi dapat 169. Jadi bila kita punca kuasa 2 kan dia, okay, dapat 13. Jadi bila dah dapat yang condong tu 13, baru kita boleh kira luas permukaan dia. Okey, tambah dalam kurungan 13 darab dengan 12. Okey, baru kita tambah. Okey, 2 darab 1/2 17 tambah 12 darab dengan 12. Okay, yang ni dapat 348 tambah, okay, 17 darab 12 dapat 204 tambah, okay, 2 darab 12 darab 12, okay, dapat 288 tambah, okey, 13 darab 12 156. Okey, kita tambah semua. 348 tambah 204 tambah 288 tambah 156. Okey, jadi kita akan dapat 996 cm kuasa 2 untuk luas permukaan. Okey, selesai muka surat 52. Kita pergi kepada muka surat 53, muka surat terakhir untuk part 1. Cari luas permukaan bagi silinder yang berikut. Sekarang ni untuk silinder. Contoh kat situ, disebabkan dia ada dua permukaan yang berbentuk bulatan. Okey, 2 darab pi j kuasa 2. Pi guna 22/7, jari dia tengok. Kalau dia bagi 14 ni adalah diameter. Dia jadi separuh pada diameter, jadi 7 lah. Okey, 7 kuasa 2 tambah. Okey, untuk permukaan yang melengkung ni, okey, dia punya, bila kita buat bentangan, dia akan membentuk satu segi empat tepat kan. Jadi dia punya panjang tu akan jadi lilitan. Lilitan tu 2 pi j. Okey, 2 darab pi darab j. Darab dengan tinggi dia 16 cm tu. Okey, menggunakan rumus yang ni. 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Okey, macam tu. Untuk silinder lah. Jadi ini nombor satu untuk silinder penuh. Muka dua ni separuh silinder. Jadi jom kita kira. Okey, luas permukaan.
Okey. Sama dengan pasek dia sama. 2 dalam kurungan pi itu 22 per 7 darab dengan jejari kuasa 2. Jejari diameter 21. Jadi kita nak mudah kira, kita buat macam ni. Okey, 21 per 2 kuasa 2. Okey, lepas tu baru kita tutup kurungan. Okey, boleh ke kita nak bagi 2 tu lebih kurang 10.5, boleh ke? Okey, kalau nak ingkar kita buat macam ni lah. Tambah yang ni. Okey. Dalam kurungan 2 darab pi darab J. J tu 21 per 2. Bagi 2 lah. Dia 21 tu diameter. Darab T. T dia ni 18 cm tu. Okay. Jadi kita tambah 1 per 1. 2 darab 22 per 7. Darab 21 per 2 kuasa 2. Okay, yang ni kita dapat 693. Tambah, okay, yang ni belah kanan tu, 2 darab 22 per 7, darab 21 per 2, darab 18. Okay, yang ni dapat 1188. Jadi kita tambah 2 ni, 693 tambah 1188, kita akan dapat 1880. 1 cm kuasa 2. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2 separuh. Okey, separuh apa bulatan kan, dia punya tapak tu separuh. Jadi ada 2 yang separuh kat situ. Jadi kita buat macam ni. Luas permukaan sama dengan, okay, sekarang ni ada 2 permukaan, okay, darab dengan 1 per 2 sebab separuh, separuh daripada segi apa bulatan tu, okay, darab dengan pi J, J dia, okay, sekarang ni diameter dia 28. Jadi kita bahagi 2 lah jejari kan. Okey, dalam kurungan kuasa 2 baru kita tutup kurungan. Lepas tu tambah. Okey, yang ni permukaannya segi empat, segi empat tepat kan. Okey, 30 tambah tambah pula darab 28. Okay, 30 dan 28 tambah 2 pi apa 2 pi JT itu kan separuh. Okay, jadi kita kena tambah dengan 1/2 darab 2 darab pi J dia 28/2 itu. Darab dengan T, T dia 30. Dia panjang sikit lah. Okay, darab dengan 30. Okay, kita kira satu per satu. 2 darab, 2 per 2, darab 22 per 7, darab 28 per 2 kuasa 2. Okay, ni dapat 116. Okay. 30 darab 28 840. Okay, tambah belakang sekali ni 1/2 darab 2 darab 22/7 darab 28/2 darab 30. Okay,
1320. Jadi jumlah semua sekali 616 tambah 840 tambah 1320. Okey, jadi akan dapat 2776 cm kuasa 2. Okey. Selesai nombor 2. Bagi kepada bahagian B, cari luas permukaan bagi kon yang berikut. Okey, kon pula. Okay, contoh kat sini luas permukaan. Okey, dia guna rumus pi j kuasa 2 tambah pi js. S tu adalah panjang condong ni. Okey, pi tu guna 22/7 darab dengan jejari yang dibagi ni. Kalau dia 28 ni diameter, jadi jejari dia separuh lah 14. Okey, kuasa 2 tambah pi js. Okey. Tentulah cara kira dah. Jom kita buat. Okey. Nombor 1, luas permukaan. Sama dengan, okey, mula-mula pi j kuasa 2. Okey. Letak dalam kurungan 22/7 tu pi j sekarang ni kita bahagi 2 lah. 42 bahagi 2. 21 kuasa 2. Tambah, letak dalam kurungan 22/7. Darab j tu 21. Darab dengan S tu 23. Panjang condong ni. Okay. Jadi 22/7 darab 21/2. Dan ni akan dapat 1386 tambah, okay, yang tu pula 22/7 darab 21 darab 23 akan dapat 1518. Jadi kita tambah 1386 tambah 1518 akan dapat 2904. Okey, unit dia cm kuasa 2. Okay, soalan nombor 2, soalan terakhirlah untuk video part 1. Konsep yang sama. Cuma sekarang ni yang dia bagi ni adalah tinggi. Jadi kita kena kira dia punya condong tu berapa. Jadi kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, konsep dia macam ni. Okey, S dia kat sini. Ini orang kata segitiga sudut tegak, tinggi dia 24. Jadi bawah ni kalau jejari dia adalah 7. Jadi berapa panjang S tu? Kita kena kira dulu S tu berapa. Guna teorem Pythagoras. S sama dengan, okay, punca kuasa 2. 24 kuasa 2. Tambah 7 kuasa 2. Okay, kita dapatkan dulu nilai S tu. Okay, 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Okay, yang ni dapat 625. Jadi bila kita punca kuasa 2 kan dia, kita akan dapat 25. S tu 25 cm. Barulah kita boleh kira dia punya luas permukaan. Jadi kita tulis kat sini. Luas permukaan sama dengan, okey, letak dalam kurungan, okey, pi j kuasa 2 pi j, jejari dia 7 kuasa 2 lah. Okey, tambah pi js,
dalam kurungan 22 per 7, J dia 7, S dia 25. Okay. Kita tambah satu per satu. 22 per 7, darab dengan 7 kuasa 2. Okay, 154. Okey, manakala 22 per 7, darab dengan 7, darab dengan 25. Dan ini kita dapat 550. Jadi jawapan akhir dia dapat 704. Unit dia cm kuasa 2. Okey. Dengan berakhir soalan tu, selesai untuk video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah bab yang ke-6 bentuk geometri 3 dimensi di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Jadi kita akan ada video part 2 sambungan dia lepas ini. Jadi teruskan menonton. Okey, semoga bermanfaat pada para pelajar, para guru, okey, dan juga masyarakat yang menonton video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.